Hati Hoax. Kami Putra SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, mendukung Polri yang telah mengungkap dan menangkap para pelaku penyebar hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Agar Polri menyusut tuntas para pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian lainnya, sehingga bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal yang dikarenakan penculinya ada domba. Penyebaran kebencian terhadap etnis maupun agama tertentu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks dan tidak mudah mengeser berita-berita hoaks kepada orang lain. Untuk menyelamatkan kota yang kita cintai ini dari isu-isu saran dan ujaran kebencian sehingga selalu dalam kondisi aman dan kondusif. Sangatta, 13 Maret 2018. SMA Negeri 1 Sangatta Utara, anti hoaks.